Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama, sebuah channel yang akan mengajak Anda melangkah menelusuri berbagai wilayah di tanah air, untuk mengungkap kembali berbagai catatan tentang kisah kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju sebuah lokasi yang berada tepat di jantung kota Surabaya. Di tengah kepadatan bangunan, hiruk-pikuk lalu lintas, dan di antara kaki-kaki gedung pencakar langit kota Surabaya, terselip sebuah catatan penting dari para leluhur Nusantara. Bagi sebagian masyarakat, mungkin tempat ini dianggap sebuah taman biasa sebagaimana taman-taman lain yang banyak terdapat di kota Surabaya. Padahal ada sebuah catatan yang cukup penting tersimpan di dalam salah satu arca yang terdapat di tengah-tengah taman kota ini. Warga Surabaya yang tinggal di sekitar tempat ini biasa menamakan arca ini dengan nama patung Joko Dolog. Benda ini adalah salah satu cagar budaya yang ada di Jalan Taman Apsari, Kelurahan Kaliasin, Kecamatan Genteng yang berada tepat di jantung kota Surabaya. Pada mulanya, arca Joko Dolog ini ditemukan di Desa Kandang Gajah, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Konon kabarnya, pada tahun 1817 arca ini dibawa ke negeri Belanda dengan menggunakan kapal laut. Akan tetapi karena suatu hal, arca ini kemudian ditinggalkan di Surabaya. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa arca Joko Dolog sebenarnya bukan berasal dari Desa Kandang Gajah Trowulan, melainkan berasal dari Candi Jawi. Pendapat tersebut menyatakan bahwa arca Joko Dolog adalah arca Maha Aksobhya yang menghilang dari Candi Jawi karena candi tersebut pernah tersambar petir. Sementara itu, ada pendapat lain juga menyatakan bahwa arca Buddha Aksobhya ini berasal dari Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, sebuah tempat yang diyakini sebagai bekas pertapaan Empu Barada, yaitu seorang tokoh spiritual yang sangat terkenal pada masa Raja Air Langga. Arca Joko Dolog ini memiliki panjang 166 cm, lebarnya 138 cm, dan mempunyai ketebalan 105 cm. Teknik yang digunakan dalam pembuatan arca ini yaitu dengan cara pahat, ukir, dan handmade. Patung ini terbuat dari bahan batu andesit, dan sampai dengan saat ini masih dalam kondisi terawat dengan baik. Menurut pendapat para ahli sejarah, arca ini dibuat untuk menghormati Kertanegara dan sekaligus merupakan perwujudan dari Prabu Kertanegara, yakni raja terakhir dari kerajaan Singhasari. Arca Joko Dolog juga dibuat untuk menghormati Prabu Kertanegara yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas di bidang hukum serta pandai dalam dharma dan sastra. Di antara salah satu cita-cita Kertanegara adalah ingin mempersatukan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Di antaranya melalui sebuah perjalanan yang dinamakan Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk membendung pengaruh kerajaan Mongol di kawasan Asia Tenggara. Sejarah juga mencatat bahwa Kertanegara adalah satu-satunya raja yang menolak tunduk dan takluk pada dominasi kerajaan Mongol di Nusantara. Oleh karenanya, Kertanegara melakukan ekspansi kekuatan ke seluruh Nusantara, khususnya menggalang kekuatan politik di sebelah barat Nusantara, yakni menjalin kerjasama dengan Kerajaan Melayu. Sejarah juga mencatat bahwa Kertanegara adalah satu-satunya raja yang menolak tunduk dan takluk pada dominasi Kerajaan Mongol di Nusantara. Dikisahkan bahwa utusan dari pasukan Kubilai Khan yang bernama Mengxi menemui Kertanegara pada tahun 1289, dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Bukannya tunduk dan menyerah. Akan tetapi Kertanegara justru memberikan jawaban yang sangat berani, yaitu memotong telinga Mengxi, utusan dari Mongol. Arca Joko Dolog sesungguhnya menyimpan cerita sejarah yang berkaitan dengan beberapa peristiwa penting pada masa kerajaan Singhasari. Hal tersebut terungkap dari prasasti berbentuk syair yang tertulis pada bagian lapik atau alas dari arca tersebut. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansekerta dengan menggunakan huruf Jawa kuno. Syair ini terdiri dari 19 bait dan ditulis melingkar pada bagian alas atau dudukan arca Joko Dolog. Prasasti ini berangkat tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi. Ditulis sekitar 3 tahun sebelum Raja Singhasari itu meninggal karena dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Rangkaian peristiwa sejarah yang terdapat pada prasasti ini antara lain berisi tentang pembelahan kerajaan Kahuripan yang pernah dilakukan oleh Airlangga, yakni leluhur dari Kertanegara. Juga mencatat tentang penobatan Kertanegara sebagai Buddha Maha Aksobhya di pekuburan Wurare. Muhammad Yamin dalam bukunya Tata Negara Majapahit Sabta Parwa Jilid I menyebutkan prasasti ini sebagai Prasasti Kertanegara 1289, juga biasa disebut Prasasti Wurare. Kertanegara dinobatkan menjadi Buddha Maha Aksobhya di pekuburan Wurare. Pada zaman Airlangga tempat itu bernama Lemah Tulis, yakni tempat pertapaan Empu Barada. Menurut pendapat beberapa ahli sejarah, saat ini tempat tersebut dikenal sebagai wilayah desa Watutulis Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Prasasti ini juga menceritakan tentang seorang pendeta sakti bernama Arya Barada, yang membelah tanah Jawa menjadi 2 kerajaan dengan air ajaib dari kendinya. Pembagian wilayah ini mengakibatkan kerajaan Kahuripan terbelah menjadi wilayah Jenggala dan Panjalu. Pembelahan kerajaan ini dilakukan untuk menghindari perang saudara antara 2 anak dari Airlangga yang ingin berperang memperebutkan kekuasaan. Penobatan Kertanegara sebagai Maha Aksobhya ini dilakukan untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi. Di antaranya adalah Kertanegara menginginkan agar perpecahan yang terjadi pada masa kerajaan Airlangga tidak terulang kembali pada keturunan atau generasi selanjutnya dari raja-raja Singhasari. Kertanegara adalah raja keempat dan sekaligus menjadi raja terakhir di Singhasari. Masa kekuasaannya di Singhasari adalah selama 24 tahun. Pada masa itu Singhasari mengalami banyak kemajuan, terutama dalam pembentukan pasukan dan armada laut. Selain mengirimkan 2 kali ekspedisi Pamalayu, Kertanegara juga mengirim pasukan untuk menaklukkan Bali. Untuk memantapkan dominasi atas Laut Jawa, Kertanegara juga memperkuat kontrol di Pulau Madura dengan menempatkan Arya Wiraraja sebagai Adipati Sumenep, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Madura. Kertanegara meninggal pada tahun 1292 dalam sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang dari Kerajaan Gelang-Gelang. Menurut Kitab Nagarakertagama, Kertanegara dicandikan bersama istrinya di sebuah tempat yang saat ini dikenal sebagai Candi Singhasari. Kertanegara meninggalkan 4 orang putri yakni Tribuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Keempat putrinya ini kemudian menjadi istri Raden Wijaya, yakni pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raja pertama Majapahit ini menyebutkan nama-nama putri Kertanegara ini dalam beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Kudadu, Prasasti Belawi dan Prasasti Sukamerta. Demikianlah perjalanan kita kali ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel SMC Media Visitama. agar kita selalu dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.